Isu kedua adalah berkenaan isu kebebasan bersuara. Minggu lepas saya bangkitkan berkenaan isu censorship meningkat 40 kali ganda. Kerajaan memberikan respon, ini bukan berkenaan isu sekatan, ini berkenaan berita palsu. Mungkin mereka sudah lupa, bila mereka berada di kerusi pembangkang yang lawan akta berita palsu, mereka bila di kerusi pembangkang, mereka lawan kerana mereka kata ni akta zalim. Sejak bila kita nak biarkan lantikan politik kerajaan di MCMC untuk menentukan mana yang sahih dan mana yang salah? Tetapi jikalau mereka masih nak katakan ini berita palsu, menteri ada di sini. Tolong jawab dan tanya, apabila Yang Berhormat Putrajaya kritik berkenaan soal mata wang ringgit yang lemah berdasarkan fakta dan data, kenapa MCMC guna arahan untuk turunkan video tersebut walhal ia berdasarkan fakta dan data? Saya dimaklumkan, and I want there to be a formal answer, bahawa kerajaan tidak sahaja mohon sekali, dua kali, tiga kali untuk TikTok turunkan video tersebut, tetapi permohonannya dah nak bercecah 5 kali supaya turunkan video berdasarkan fakta. Apa takut sangat sampai nak gunakan kuasa kerajaan bawa akta SKMM dan jangan baling batu sembunyi tangan kata, oh, kita hanya boleh mohon. Dalam community guidelines, syarikat sosial media perlu ikut undang-undang negara, dan apabila kamu quote akta SKMM yang bertentangan dengan undang-undang negara, itulah cara kamu menyekat, menutup dan membisukan mula rakyat. Itu salah. Kamu jangan lupa prinsip yang kamu pegang bila kamu di pembangkang. Jangan bila dah masuk jadi yang kerajaan, lupakan segala-galanya. Yang Berhormat Mua, saya ada lagi 2 minit saja lagi. Minta bagi, minta bagi laluan sikit. Yang Berhormat Mua, saya ada 2 minit saja lagi. 2 minit pinjam. Sebab itu bukan sahaja. Yang Berhormat Mua, takkan Jilan nak minta bagi laluan, bagilah. Saya dah kata dah. Yang Berhormat Bakri duduk. Laluan tidak diberi. Silakan Yang Berhormat Mua. Sebab itu bukan Yang Berhormat Putrajaya atau ahli politik saja mengkritik. Apabila Iron Lady Malaysia Tan Sri Rafidah Aziz turut membangkitkan keresahan rakyat berkenaan hak penjawat awam untuk menggunakan IGN, sampai video dia pun kena ban sekali. Kena ban. Dan ini bukan berita palsu. Hari ini dilaporkan lagi sekali dalam portal Code Blue, di mana nasib veteran polis dikeluarkan daripada IGN, dan mereka ingin, dan veteran ini hanya ingin mendapatkan perubatan yang sebelum ini dibekalkan oleh IGN. Perlu tunggu lebih 1 tahun sebelum dikeluarkan daripada, selepas dikeluarkan daripada IGN dan ingin akses facilities KKM. Ini bukan berita palsu. Ini perkara sebenar yang berlaku. Sebab itu nasihat saya, dulu bila jadi pembangkang, kamu seling gunakan slogan kebebasan bersuara. Tetapi bila sudah berkuasa, hipokrit, tutup mulut rakyat biasa. Ini perkara salah dan perlu kita bangkit dan lawan bersama. Sebab itu Tuan Yang Dipertua, saya berharap perkara sebegini, jikalau kamu rasa tidak betul, lawan dengan hujah, fakta dan data. Kamu mungkin boleh mendiamkan satu kedua mulut orang. Kamu mungkin boleh cuba sebaik mungkin untuk membeli dan mengugut mereka yang lawan dengan kamu. Tetapi percayalah, rakyat Malaysia pada hari ini bijak, cerdik dan pandai. Lagi kamu tekan, lagi rakyat akan bangkit dan lawan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.